Yo, halo guys, balik lagi bersama saya di channel Hendry Games. Dan di episode kali ini, gua mainin game MTA Soulplay Indonesia lagi. Roleplay Indonesia lagi, teman-teman. Atau ILRP, teman-teman ya. Jadi, teman-teman, gua nggak tahu. Oke, next. Jadi sebelum itu kalian subscribe dulu channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian dan follow Instagram gua, linknya ada di deskripsi. Oke? Nah, jadi, pokoknya intinya gua tuh di sini sama Viano Hodaka. Ya, kalau kalian tahu Viano Hodaka ini itu adalah dulu Sun News juga, gitu kan? Pegawai Sun News dan gua sebagai di sini milioner. Ya, siap milioner. Ini apa ini? Katanya ada bonus buat supir ya. Nih, jangan rame-rame. Ada koron, ada COVID-19. Jangan rame-rame, ada COVID-19. Wih, narekmu apa ini? Aman di sini mah. Ada robet juga dan membuka badan lalu mengambil nut. Ya. Buang nut kemana mamang, buang nutnya barang aja. Oke. Apa ini? Waduh, the Punisher. Bukan berarti kalian udah nggak bisa nembak, malah nyamperin musuh biar auto CK aja. Apa ya yang kayak begitu? Bukan berarti kalian udah nggak bisa nembak, malah nyamperin musuh. Oh, maksudnya apa itu kan? Widi, Punisher. Ayo, jangan pada ngumpul. Oi, Edel. Ngapain baris? Baris buat beli minyak biar rapi aja. Apa ini? Atas nama Zeta bonus terus. Ini juga ngapain? Mau beli minyak, Pak. Minyak. Pak. Pak, teman aneh bonus poster. Poster apa, Bro? kita foto guys, iya. Kita foto gitu kan. Kita foto guys. Miss. Oh,
dalam banget pak. Iya. Jadi dia dulu sponsornya. Ini asli apaan kan? Jadi gua tuh terakhir kali ya teman-temannya, jadi cerita sedikit. Gua tuh terakhir kali melihat Sunnis itu ditutup di sini teman-teman. Dengan kata-katanya itu dia bilang rehat. Jadi itu. Oh. Kira saya jadi. Sekarang mau direnov lagi. Dulu enggak jadi. Tuh dulu yang mau renovasi. Oh. Janji. Mantap, mantap lah. Kita jalan guys, kita ngambil uang dulu buat bagi-bagi THR di ILRP. Oke teman-teman, semoga nggak ngelag. Waduh, mana si Yandonya? Waduh. Oh tidak,
tiba-tiba gue putus. Oke. Lagi-lagi gue putus guys, terus terbang aja. Baru niatnya mau ngambil uang malah terbang. Kayak dulu gitu kan. Aduh, parah gitu. Kayak dulu gue pernah banget ya teman-teman nge-like, lagi seru-serunya nge-like terus terbang ke atas. Nah itu buat kalian yang main di LRP terus nge-like, tapi nge-like itu ya secepatnya kalian harus di-lock teman-teman, daripada kalian kayak gini ya, susah banget gitu. Sayang di kalian juga, kalian jatuh dari ketinggian, mamang mati, tempo selesai gitu kan. Ya, sepertinya lama, ini gue butuh waktu yang cukup lama teman-teman untuk masuk lagi ke servernya ILRP teman-teman. Jujur, gue juga bingung teman-teman. Kenapa pas momennya kayak gini nge-like gitu kan. Pas lagi momennya mau bagi-bagi uang malah nge-like gitu. Aduh, gak pas banget. Sampai network gua terus bad, terus bad. Nah, gak tau lah, gak jelas. Oke. Gak bisa pikir. Mungkin gua akhirin aja dulu lah video gua sampai di sini, teman-teman. Mungkin singkat ya video gua tentang ILRP. Itulah cerita singkat gua soal ILRP, teman-teman. Sebenarnya sih gua sudah lama banget pensi ke ILRP. Mungkin sudah sekitar 1 tahun yang lalu gue gak main di ILRP karena ya faktor faktor internet gitu. Bukan faktor internet sih, faktor ya teknologi lah gitu. Zaman sekarang kan teknologinya banyak banget ya, bukan teknologi, video gitu, kemajuan videonya kayak ya banyak lah gitu kan. Oke lah guys, gue akhirin aja video gue sampai di sini. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel gue, dan jangan lupa share video ini ke kalian. Dan like ini sebanyak. Oke, gue dari Indri Gamas, pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.